7 warga meninggal dunia usai mengonsumsi minuman keras oplosan di Plaza Bangil, Pasuruan. Para korban ada yang meninggal dunia di rumah sakit, ada juga yang meregang nyawa di rumah masing-masing sejak Senin hingga Selasa siang kemarin. Karena belum juga ada penanganan hukum, komunitas pedagang Plaza Bangil melaporkan kasus ini ke polisi. Pedagang merasa resah karena korban membeli miras oplosan dan pesta miras di sekitar lokasi mereka berjualan. Dan kasus ini masih ditangani polisi.